Halo teman-teman semua, sekarang udah di Lembang lagi aja nih. Tadi macet sejam setengah dari rumah. Macet, aku enggak. Tidur kamu. Tidur. Kita ini mau ke camping, naik camper van ya. Naik camper van dulu, lihat barang-barangnya banyak banget. Semuanya makanan tuh sampai penuh nih camper van. Di atas juga ada roof box, ada tenda juga. Pokoknya mah kita sejauh ini sih aman, mobil nggak sampai gimana-gimana. Awas. Cuman macet aja tadi. Cuman ya H1 bensin dipakai tanjakan di Lembang ya cukup lah, bisa lah. Cuman nggak spektakuler gitu ya. Torsinya tidak meledak-ledak, jadi harus santai. Oh, meledak? Oh iya, torsi meledak. Bunda seneng nggak mau camping? Seneng. Oke, nanti kita lanjut ya di sana ya. Perjalanannya lancar sih. Cuman sini tadi doang. Di kota Bandung aja tuh kurang aja. Bandung macet. Ini bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Dah. Yo, sudah sampai di camper van park. Ini gimana nih masuknya? Mana tiketnya? Itu di atas. Hah? Di atas mana? Atas kap. Itu. Eta. Sorry. Kita mah di kap. Wah, keren. Ini di mana ya? Tuh dikasih. Nanti ada nomornya di sana. Dikasih buat sampah nih. Jangan nyampah sembarangan ya. Wah, seru. Kita telah datang. Orang lain udah bangun tenda. Oh, gara-gara macet. Oh, ini di sini. Udah bangun tenda. Yang mana nanti? Belum. Di atas. Kan di situ bukan? Iya kan? Hmm. Ya, 7 nih. Man, atau orang masukkan mobilnya ke mana? Apa ini? Elektrik, serius? Ini? Ya gitu? Mm-hmm. Ya gitu? Iya ini, udah cukup. Bisa? Tapi yang kecil. Itu cukup sih ya, tendana? Cukup. Alas ya, Nadeta. Akhirnya berdiri juga di tenda. Ini lagi masak. Makan apa itu? Marshmallow. Enak. Mobilnya di sana tapi tuh, alhamdulillah nggak ada kendala. Si bongsor bager. Wow, makan mau dong. Mau dong, Mam. Cha, mau kemana, Ini udah nih, mau ayah matiin. Ini udah dimatiin belum? Belum. Oh, ayah matiin dulu. Oke, ayah mau masak daging. Ya, inilah pengalaman pertama camping. Benar-benar nginep gitu. Biasanya nggak nginep, sampai sore pulang aja. Ternyata anak-anak seneng. Ternyata nggak banyak nyamuk. Num, mau dong, Num. Kola, Num. Dikegelasin es. Ini si Hyundai H1-nya di sini nih. Nanti pagi besok dibuka deh ininya. Dibuka. Ah? Oh iya, ini tendanya Nature Hike. Lebarnya hampir 6 meter. Lebar 6 meter. Itunya panjangnya 3 meter ya? Tingginya 2 meter ini. Dari Nature Hike. Lumayan gampang sih kalau yang udah biasa mah. Tadi kita kan baru pertama kali ngebukanya, jadi rada repot. Kebalik lagi tadi. Halo gitu. Halo. Seneng gak camping? Seneng. Tiap minggu yuk camping. Yuk. Dua mobil aja. Pakai Pepero. Halo, selamat pagi.
Nah, ini suasana pagi di camper van-nya Lembang. Ayo. Ini Hyundai H1-nya, tapi kalau turun ke sini dia terlalu rendah ya si bumpernya. Jadi tadi sempat gasruk-gasruk kemarin. Tapi okay lah, namanya mobil pasti ada gasruk, ada lecet gitu. Bodoh amat saya mah. Ayo. Selagi masih bisa dibenerin ya. Tuh lihat tuh langitnya tuh, wih, keren banget. Dinginnya. Kamu juga kalau keluar rumah dinginnya kayak gini. Cuman gak pernah keluar rumah aja. Tuh lihat langitnya, wow, bagus banget. Bagus ya. Una sama Anu mah gak bangun sama sekali, Pica yang bangun. Aduh. Ini tempat di area atasnya nanti mah kalau camper van lagi. Mending di sini nih. Nanti kalau camper van lagi mending di sini. Langitnya keren banget. Aku mah bangunnya tuh karena dingin banget. Dingin banget ya? Ya. Nah, ini dilanjut nyuci, Bunda. Jadi H1-nya ini emang si awningnya enggak dikeluarin karena konturnya miring, terus males aja. Diam, lebih baik diam di sini. Kalau misalkan mau buka awning, enaknya nyewa tempatnya di atas. Jadi udah biarin tertutup aja lah. Nah, ini tendanya. Posisi di pagi hari. Tadi kan di malam ya, wah berantakan. Lampu-lampu nanti diberesin dulu deh. Bukan jatuh lampunya. Ayah mau kopi dong. Saya beresin dulu ya. Aku mau beresin dulu. Nah, sarapan udah. Udah sarapan. Nah. Yeah. Kita habis ini mau beres-beres. Udahan ah campingnya. Si Unama ada di mobil. Nah, ini pakai tenda Nature Hike yang ya yang tadi dijelasin ya. Bisa dua kamar sama ruang tengah. Oke. Kita lihat si Una. Nih, mobilnya cuman ini posisinya nanjak, suka slip. Enggak rekomend kalau misalkan di sini mah bawa mobil gede kayak gini. Hai. Kamu di sini ngapain, ngantuk ya? Masih berantakan nih. Oke, terima kasih yang udah nonton. Nanti kita lanjut lagi keseruan camping di hari berikutnya. Dadah.